فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان أعزنا الله وإياكم جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat bisa kembali bertatap muka di kesempatan malam yang berbahagia ini, guna untuk bersama-sama mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala harapkan kebaikan kepada kita sekalian. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka akan dipahamkan terhadap urusan agamanya. Dan kita ketahui tidak mungkin seseorang bisa memahami urusan agamanya kecuali melalui dengan mempelajari agama tersebut. Sehingga ketika seseorang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala sedang mengharapkan kebaikan kepada kita, atau kita katakan itu merupakan tanda kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu, dengan cara apa lagi ya Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hati-hati kita apabila ya hati kita sudah tidak terpanggil lagi untuk ya bermajelis ilmu? Dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala akan menggoyangkan hati kita, akan menggerakkan hati kita? Kalau seandainya hati kita tidak tergerak untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan menjadikan diri-dirinya adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ya dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Khotaliman azallahu wa iyakum jami'an. Sebagaimana kita ketahui, di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas hamba-Nya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya laki-laki sakanan bagi perempuan, sakinah bagi perempuan, dan juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala jadikan wanita sebagai tempat peraduan kita, sebagai tempat bersandarnya hati kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu semua. Oleh sebab itu, nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya adalah ketika seorang laki-laki ya hatinya dicondongkan kepada wanita, dan wanita dijadikan tempat sandaran bagi hatinya. Ini bukan berarti menyandarkan hati kita kepada wanita itu syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita merasa tentram bersama istri kita, atau sebaliknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketentraman hati wanita juga berada pada suami-suaminya. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang senantiasa mungkin dibacakan pada setiap ya khutbah-khutbah nikah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ayat-ayat-Nya, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian dari jenis kalian, yaitu seorang istri
litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, ya, rasa kasih sayang, rasa cinta dan rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi. Ya. Ayat, ayat, jamak ayah. Ya, jamak ayah. Di dalam bahasa Arab, ya, ketika seseorang ingin mengungkapkan tanda, ini ada dua kata yang digunakan, tanda, ya. Yang pertama adalah alamah, ya. Alamah itu tanda yang dapat mendekatkan seseorang pada yang akan dituju. Yang bahasa tersebut sudah terserap dalam bahasa Indonesia menjadi alamat, ya. Jadi alamat itu sesuatu yang dapat mendekatkan pada tempat yang dia tuju, namanya alamat. Ya. Misalkan kita katakan alamat, ya, alamat rumah si fulan adalah ini dan itu. Sehingga dengan dia mengetahui alamat tersebut, dia akan semakin dekat karena dia mengetahui arah yang terdekat yang bisa dia tempuh. Ini namanya alamat. Yang kedua adalah ayah. Ya, ayah. Jamaknya ayat. Ya. Tanda. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min ayatihi. Dan tanda, ya, ayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah tanda, ya, tanda yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau alamat tadi, ya, sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada tempat tujuan. Kalau ayah, ya, ini adalah tanda yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jikalau seandainya sebuah jalinan, ya, hubungan suami istri yang dijalin namun tidak menjadikan dirinya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada masalah dalam jalinan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda, tanda yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, apabila jalinan hubungan, ya, suami istri, namun ternyata dalam hubungan tersebut bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah semakin menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan secara berdua atau sendiri-sendiri yang tidak saling mengingatkan akan hal tersebut, maka sudah mulai lari. Ada masalah, ya, dalam pernikahannya. Karena tujuan pernikahan adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, ya, an-nikahu nisfuddin. Kenapa dikatakan setengah dari agama? Ya, kalau seseorang belum menikah berarti agamanya masih setengah. Ketika menikah agamanya telah sempurna. Ya. Berarti ketika agamanya sempurna, berarti semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika masih belum sempurna. Ketika sempurna namun ternyata, ya, berbalik, bukan tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada masalah dalam hubungan pernikahan tersebut. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita, ya, saling menyayangi antara suami istri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar kalian tentram kepadanya. Yang berikutnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hubungan antara kalian itu, ya, menjadi hubungan yang penuh dengan kasih sayang, ya, hubungan yang penuh dengan rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan ketika pernikahan tersebut didasari karena Allah Subhanahu wa taala.
Qataliman azzaallahu wa iyyakum. Dan ini merupakan ya kesempurnaan dari syariat Islam. Ketika kita lihat, maka syariat Islam ini sangat sempurna. Ya, sangat sempurna yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Dari hubungan manusia secara umum sampai hubungan antara suami istri, semuanya telah diatur dalam agama Islam. Dan tidak ada agama yang lebih sempurna, yang lebih lengkap ya, mengatur dari setiap sisi kehidupan kecuali agama Islam. Qataliman azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian ya, memerintahkan kepada kita sekalian untuk berbuat baik kepada wanita dan bersikap baik kepada wanita. Ya. Berbuat baik dengan cara yang ma'ruf. Bahkan para ulama mengatakan mu'asyaratun nisa, ya, mempergauli wanita dengan baik, dengan cara yang ma'ruf, hukumnya adalah wajib. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan atas kalian ya untuk mempusakai wanita dengan cara paksa. Nanti kita lihat ya. وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ, dan janganlah kalian memaksa, litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, agar engkau bisa mendapatkan apa yang telah engkau berikan kepadanya berupa mahar. Illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali engkau melihat wanita tersebut ya melakukan perbuatan fahisha, perbuatan keji yang jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, pergaulilah para wanita dengan ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, apabila engkau membenci mereka, fa asa an takrahu syai'a, maka boleh jadi ya engkau membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada sesuatu tersebut adalah kebaikan yang sangat banyak. Khotaliman azanallahu wa iyyakum jami'an. Di zaman jahiliyah wanita ini diwarisi. Wanita ini menjadi benda warisan, ya. Sehingga apabila seorang wanita ditinggalkan oleh suaminya, tinggalkan wafat, maka wanita tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya, ya. Di zaman jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ingin merubah. Kebiasaan jahiliyah yang dahulu mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mempusakai wanita. Wanita enggak diperbolehkan untuk jadikan barang warisan. Karena di zaman dulu kalau misalkan wanita ditinggal wafat oleh suaminya, maka ya keluarganya, keluarga suaminya, ayahnya kah, adiknya kah, ya, atau keluarga secara umum, maka dia ya mewarisi wanita tersebut. Artinya wanita tersebut ya bisa dinikahi oleh dia dengan cara paksa karena dia adalah harta warisan, atau dia akan dinikahkan kepada orang lain dengan tujuan mahar yang diberikan sama orang lain itu kepada lewarisnya. Ini ya hukum jahiliyah, dan Islam menghapus semua itu karena dapat ya memadorotkan wanita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang, la yahillu lakum an taritun nisa, la yahillu lakum an taritun nisa akarha. Ya. Biarkan ketika wanita telah meninggal, ditinggal wafat oleh suaminya, maka biarkan dia sudah tidak lagi ada hubungan dengan keluarga suaminya. Sudah tidak ada lagi. Jadi tidak berhak untuk ya menjadikannya terpaksa ya mengikuti pilihan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dima ataitumuhunna, dan juga jangan memaksa
mereka untuk menikah ya dengan orang lain dengan tujuan engkau bisa mengambil mahar tersebut ya yang telah diberikan, atau mengambil mahar dari suami yang pertama yang meninggal dunia ya, atau hartanya diambil semuanya, kecuali ya apabila engkau melihat wanita tersebut melakukan perbuatan yang keji yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi hati kita, maka ketahuilah ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang engkau benci ya, dan menjadikan di dalamnya, di dalam sesuatu itu adalah kebaikan, kebaikan yang sangat banyak. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh sebab itu dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mempergauli wanita dengan baik, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan mempergauli dengan baik? Apa yang dimaksud dengan mempergaulinya dengan baik? Ibnu Katsir mengatakan ya, wa asyruhunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum lahunna wa hassinu af'alakum. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf ya, tayyibu aqwalakum, perbagus ucapanmu kepada mereka, wa hassinu af'alakum, perbaiki perbuatan kalian kepada mereka, dan perbaiki hayatikum, juga perbaiki penampilan ya, bertutur kata dengan baik kepada mereka ya, kemudian bertingkah laku dengan baik kepada mereka, dan berpenampilan kepada mereka bihasabi kudratikum, sesuai dengan kemampuan kalian, kama yuhibbu dzalika minha, sebagaimana engkau suka diperlakukan seperti itu darinya. Faf'al anta biha mithlahu, maka lakukan ya, lakukanlah sesuatu atau berlakulah kepadanya sebagaimana engkau suka diperlakukan seperti itu. Ya, kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan baginya seperti ya, dan baginya seperti apa yang engkau inginkan dari perbuatan tersebut dengan ma'ruf. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita ya, bahkan wajib bagi kita untuk mempergauli wanita, untuk mempergauli istri-istri kita dengan baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda kebaikan seseorang itu adalah ketika dia berbuat baik kepada istrinya. Kalau kita ingin menilai seseorang itu akhlaknya baik, maka perhatikanlah akhlaknya kepada istrinya. Apabila dia berbudi pekerti, berakhlak dengan istrinya, ya, bertutur kata dengan baik dengan istrinya, dengan keluarganya, maka ya, kepada yang lain pun dia akan berbuat baik. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlihi." Sebaik-baik kalian, ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ana khairukum li ahli," dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita sekalian yang kita jadikan sebagai suri tauladan. Oleh sebab itu semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mempergauli wanita, bagaimana cara mempergauli istri-istri kita. Semuanya telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sangat mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam kehidupan rumah tangganya senantiasa mencandai keluarganya, senantiasa berkasih sayang kepada keluarganya ya, membantu keluarganya ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ya bercanda kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, membuat istri-istrinya tertawa ya. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba ya, berlomba dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, berlomba lari ya,
Beliau menuturkan, sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqathu fasabaqtuhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berlomba denganku dan aku yang menang, ya. Karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai bertambah berat badannya, ya. Sudah bertambah gemuk badannya sehingga ketika lomba lari bersama istri beliau, beliau kalah, ya. Khotani man azallahu wa iyakum jami'an. Dan masih banyak sekali contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempergauli istri-istri beliau. Dan kita ketahui istri beliau bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, empat. Tapi istri beliau lebih dari empat, sembilan istri beliau. Ya. Dan beliau sendiri yang menyatakan dirinya yang paling baik bersama, yang paling baik dengan keluarganya. Ya. Qatali man azallahu wa iyakum jami'an. Oleh sebab itu, ya, dalam Islam banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang pergaulan atau bagaimana ya cara mempergauli suami mempergauli istrinya. Bahkan disebutkan bukan hanya satu dua hadis, akan tetapi ratusan hadis yang menjelaskan hal tersebut. Ya, yang menjelaskan hal tersebut. Oleh sebab itu di sana ada buku yang juga khusus ya berjudul bagaimana mempergauli wanita. Ya, bahkan ada buku yang berisikan 40 hadis tentang isyratun nisa, bagaimana mempergauli wanita. Ya. Dan dalam bahasan kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, muallif rahimahullahu taala Ibnu Hajar, ya, dalam kitabnya Bulughul Maram juga akan menyebutkan beberapa hadis, tidak sampai ratusan, ya. Namun beliau hanya mengambil beberapa hadis, sekitar 12 hadis yang akan beliau sampaikan dalam kitabnya Bulughul Maram, ya, dalam menjelaskan bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mempergauli wanita. Khotali man azallahu wa iyakum jami'an. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama dari bab Aisyaratin Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إشرة النساء. نعم حديث yang pertama. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أئلة بالإرسال. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إشرة النساء. Aisyrah bukan asyrah dengan mengkasrohkan ainnya, artinya adalah mempergauli, ya, mempergauli. Kalau dengan memfathahkannya itu jadi asyrah, berarti 10. Tapi di sini adalah maksudnya aisyrah, ya, mempergauli wanita. Lalu apakah yang menjadi kewajiban ini kita yang harus mempergauli mereka? Lalu bagaimana dengan para wanita? Apakah juga memiliki kewajiban untuk mempergauli kita? Iya, sama hukumnya. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mempergauli kita dengan baik. Baik. Hadis yang pertama yang dikemukakan oleh muallif rahimahullahu taala Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terlaknat, ya, bagi siapa saja yang mendatangi wanita melalui duburnya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal lafdhu lahu wa rijaluhu thiqat lakin u'illa bil irsal. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan lafaz milik Nasa'i serta ya rijal hadisnya adalah terpercaya. Walakin u'illat bil irsal. Namun ada illah, ada cacat, ya, ada penyakit dalam hadis ini, dan hadis ini termasuk hadis mursal.
Khotalima nazianallahu wa yakum jami'an. Dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, ya. Yang pertama berkenaan dengan darajah hadis atau kedudukan hadis, ya. Apakah hadis ini bisa dipakai hujjah atau tidak? Karena disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala hadis ini adalah hadis yang mursal, dan kita ketahui, ya, ada beberapa jenis hadis dhaif. Artinya hadis yang tidak bisa diterima. Di antaranya adalah hadis mursal, ya. Hadis yang terpotong sanadnya. Ya. Muallif mengatakan hadis ini adalah hadis mursal. Taib. Apakah hadis ini bisa dipakai hujjah? Ya. Apabila kita lihat, ya, apabila kita lihat, maka akan kita dapatkan bahwasanya hadis yang mulia ini, ya, ternyata banyak sekali yang meriwayatkannya. Ya. Bahkan sejumlah sahabat, sekelompok sahabat pun meriwayatkan hadis yang mulia ini. Di antaranya, ya, diriwayatkan juga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, demikian juga Umar, kemudian juga Khuzaimah, Ali bin Talak, kemudian Talak bin Ali, kemudian Ibnu Mas'ud, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, Barra, ya, Uqbah bin Amir, Anas, ya. Kemudian Abu Dzar juga, semua, ya, meriwayatkan hadis ini. Artinya jalannya sangat banyak sekali. Jalan hadis ini sangat sangat banyak sekali. Dan ternyata apabila kita lihat hadis atau jalan-jalan ini, ya, jalan hadis ini juga ternyata diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, ya. Namun apabila kita lihat banyaknya riwayat ini, maka satu sama lain saling menguatkan, ya. Oleh sebab itu, apabila kita lihat ada riwayat, satu riwayat dalam hadis, ya. Namun riwayat itu adalah dhaif. Apabila banyak yang meriwayatkan hadis tersebut, maka bisa jadi hadis tersebut, ya, naik derajatnya. Yang tadinya hadis dhaif menjadi hadis yang bisa dipakai sebagai hujjah. Apabila banyak yang meriwayatkannya. Dan itu apabila dhaifnya tidak dhaif jiddan, ya. Tidak syadidul dha'af, tidak dhaif sekali. Kemudian juga dari segi maknanya juga tidak nyeleneh. Maka mungkin dia terangkat derajatnya menjadi hadis yang bisa dipakai hujjah. Dan dalam hadis ini juga seperti itu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh, ya, Shalih Fauzan, ya. Beliau juga menilai hadis ini adalah hadis yang bisa dipakai hujjah. Ya, ini dari segi takhrij. Jadi hadis ini bisa kita jadikan sebagai dalil. Kemudian yang kedua, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan mal'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terlaknat, ya, bagi siapa saja. Man itu istilah kalau dalam kaidah usul. Ini namanya yufidul umum. Kalimat atau kata-kata yang menunjukkan umum. Man, siapa saja. Mal'un, terlaknat. Apa itu laknat? Ya, laknat adalah at-tard. Ya, dijauhkan. Wal ibad, ya, an rahmatillah. Dijauhkan, ditolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan sesuatu dari dosa besar. Karena tidak mungkin sesuatu itu dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu itu adalah merupakan dosa besar. Kembali kepada hadis, mal'unun, terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, man ata imra'atan, barang siapa atau siapa saja yang mendatangi. Di sini menggunakan kata-kata ata. Artinya mendatangi, datang. Ya. Dan maksud datang di sini adalah kinayah anil jima. Ya. Kinayah dari jima. Ya. Bahasa kiasan dari jima. Maka terlaknat bagi siapa yang mendatangi wanita melalui arah duburnya. Dan dimaksud dengan wanita di sini adalah istrinya. Ya.
Barang siapa yang mendatangi wanita, maksudnya istrinya, jelas kalau bukan istrinya haram. Bukan hanya kepada duburnya, mendatangi saja sudah haram. Dan ini yang dimaksud di sini adalah istrinya. Barang siapa yang mendatangi istrinya ya melalui duburnya, maka dia adalah orang yang terlaknat. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Dalam hadis ini dapat kita ambil beberapa fawaid ya. Faedah yang pertama, jelas hadis ini menunjukkan haramnya ya mendatangi wanita dari arah belakang. Apa yang dimaksud dari arah belakang di sini? Ya, yang dimaksud dari arah belakang sini adalah dubur. Ya, yang dimaksud adalah dubur. Tempat di mana keluarnya ya tempat keluarnya kotoran, ya. Kita katakan seperti itu, dubur. Karena kata-kata dubur ini banyak maknanya. Ya, banyak maknanya. Seperti setelah itu juga maknanya dubur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang membaca fi duburi kulli salatin, barang siapa yang membaca zikir-zikir setelah salat, maka dia akan ya akan diberikan ganjaran misalkan seperti itu dengan menggunakan kata-kata dubur ini setelahnya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah mendatangi istrinya melalui duburnya. Atau menjimai istrinya melalui duburnya. Dan para ulama mengatakan tidak mungkin terjadi laknat kecuali hal tersebut adalah ya karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terlaknat. Oleh sebab itu ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wat'ul mar'ati fi duburiha haramun bil kitabi wa sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, menggauli, menjimai wanita, istri kita dari arah duburnya, maka telah diharamkan ya dari Alkitab dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah telah mengharamkannya. Ya. Wa huwa qaulun jamaahirus salaf wal khalaf. Dan itu merupakan ya pendapat jumhurul ulama, baik ulama-ulama salaf atau ulama-ulama kontemporer. Bal huwa al-lutiyatu sughra, bahkan ya mendatangi wanita yang dari arah duburnya adalah bagian daripada perbuatan lut yang kecil, lutiyah sughra, perbuatan lut yang kecil ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang ya melalui jalan Ibn Amr Ibn Syu'aib an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya hiyal lutiyatu as-sughra. Ya, perbuatan itu menjimai wanita atau istri kita dari arah duburnya adalah merupakan perbuatan lut yang kecil. Ya, walaupun hadis ini adalah merupakan hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang marfu. Kemudian faedah yang berikutnya annal asla tahrimul mubasyarah illa ma ahallahu Allah. Hukum asal berjima adalah haram kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya ya bahwasanya tempat ya yang diperbolehkan untuk seorang laki-laki berjima dengan istri adalah ya bukan bagian duburnya tapi bagian kubulnya. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum." Wanita-wanita kalian, istri-istri kalian. Ini menggunakan jamak, Pak ya. Nisa'ukum. Istri-istri kalian, bukan hanya satu. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata harth. Harth artinya maudi' al-mambat ya, az-zuru'. Tempat untuk tumbuhnya tanaman, ini namanya harth, kebun. Ya. Kalau ada kebun enggak bisa ternyata tidak ada lahan untuk
tumbuh tanaman, maka itu tidak dikatakan harth. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan nisaukum, istri-istri kalian adalah harthun lakum. Ya, kebun bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah kebun-kebun kalian ya sesuai dengan kehendak kalian. Dan harth kita katakan ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, harth kebun itu adalah tempat untuk tumbuh. Demikian juga wanita. Ya, di mana kira-kira tempat untuk bisa ya terjadi anak. Tidak mungkin melalui kubul. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut. Ya. Karena tidak mungkin bisa jadi anak ya kalau bukan pada tempatnya. Naam. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabdaku ma kataballahu lakum." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat siam, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka sekarang pergaulilah mereka, maka gaulilah mereka. Wabdaku ma kataballahu lakum." Dan mintalah kepada Allah, ya. Berharaplah kepada Allah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan bagi kalian. Berupa anak. Ya. Kita mendatangi istri kita dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keturunan. Dan tidak mungkin kita mendatangi istri kita kemudian menginginkan mendapatkan keturunan kecuali pada tempatnya. Kemudian yang lebih jelas lagi tentang pengharaman tersebut ya disebutkan dalam hadis yang setelahnya dari bab ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yanzurullah ila rajulin ya ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau wanita dari arah duburnya. Kemudian faedah yang berikutnya ya, para ulama telah bersepakat atau kita katakan seluruh kaum muslimin telah bersepakat kecuali ya sebagian dari kelompok-kelompok yang sesat ya bersepakat tentang haramnya mendatangi istri dari arah belakang ya. Bahkan disebutkan dalam kitab Subulus Salam ya, beliau meriwayatkan ya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dari ulama madzhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala Rabi, beliau mengatakan karena di sana ada tuduhan bahwasanya Imam Syafi'i membolehkan mendatangi wanita dari arah belakang, maka dia bantah. Dia katakan wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, laqad nassa Syafi'i ya, telah ada teks dari Syafi'i tentang pengharaman hal tersebut. Bahkan disebutkan fi sittati kutub. Jadi Imam Syafi'i dari mazhab kita pun mengharamkan hal tersebut. Baik. Qotaliman nazirallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وعلة بالوقف. طيب. حديث yang berikutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau mendatangi wanita dari arah belakangnya. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wa 'illa bil waqfi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
dan juga Imam An-Nasa'i, juga Ibnu Hibban. Namun ya, dalam hadis ini ada cacat juga, sehingga ya dihukumi hadis yang mauquf. Artinya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Namun para ulama mengatakan ya bahwasanya masalah ini tidak mungkin untuk bisa masuk di kedalamnya ijtihad. Ya. Jadi tidak mungkin para sahabat berijtihad dalam masalah ini. Artinya dalam masalah hukum, terutama dalam ayat, dalam hadis ini terdapat bentuk ancaman. Maka ya dikatakan oleh para ulama sangat tidak mungkin untuk dilakukan ijtihad karena terdapat ancaman. Tidak berani para sahabat untuk memberikan ancaman kepada sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan hadis ini dihukumi hadis yang marfu, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat. Yang dimaksud dengan tidak melihat di sini adalah ya melihat dengan pandangan rahmat, ya melihat dengan pandangan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap manusia nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baik manusia yang saleh atau manusia yang taleh, semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saleh maka dia akan mendapatkan ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Adapun orang-orang yang saleh akan yang taleh berjumpa dengan Allah dengan penuh kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Apa itu yang dimaksud dengan la yanzurullah? Allah tidak melihat dengan pandangan rahmat. Ya. Karena mungkin bisa jadi seorang mengatakan, ya kalau begitu enggak apa-apalah karena ya, enggak apa-apa enggak dilihat sama Allah, yang penting saya enggak masuk ke neraka, ya. Yang dimaksud di sini adalah tidak melihat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat ya dengan pandangan rahmat dan pandangan ridha. Artinya Allah Subhanahu wa taala murka, benci. Dan tidaklah sesuatu itu ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan sesuatu tersebut adalah merupakan perbuatan dosa besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan. Ini berarti perbuatan homoseksual. Ya. Dan perbuatan homo ini adalah merupakan perbuatan keji. Ya. Perbuatan yang sangat ya hina. Bahkan homo ini jauh lebih keji. Jauh lebih hina. Ya. Jauh lebih besar dosanya daripada zina itu sendiri. Ya. Jauh lebih besar daripada zina itu sendiri. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang sangat berat kepada orang yang melakukan homo atau lesbi, atau yang beberapa bulan yang lalu dikenal dengan istilah LGBT ya, seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang sangat berat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Adabul Mufrad, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu," dalam riwayat lain "idza wajadtumuhu ya'mal 'amala qaum Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ulun bih." Ada pelajaran nahwu nih, fa'il dan maf'ulun bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendapatkan mereka yang melakukan perbuatan kaum Lut ya, faktulu, maka bunuhlah dia. Faktulu al-fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah subjek dan objeknya. Bunuhlah pelaku dan ya korbannya. Semuanya diperintahkan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama bersepakat, hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual adalah bunuh. Namun mereka berselisih pendapat tentang tata cara membunuhnya, ya. Berselisih pendapat tentang masalah itu. Sebagian ulama mengatakan bisayf, tebas dengan pedang. Ya, langsung dipenggal. Sebagian yang lain mengatakan birajmi, dengan rajam.
Ya. Sebagian yang lain mengatakan ya, dilemparkan dari ya, dari tempat yang tertinggi di daerah itu. Ya, dijatuhkan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kemudian setelah dia jatuh dari tempat yang paling tinggi di daerah itu, misalkan daerah sini paling tempat yang paling tinggi di ya di Clarion misalkan. Dari ujung Clarion ya, jatuhkan kepalanya di bawah, kemudian sudah sampai di bawah lempari dia dengan batu ya sampai mati. Sebagian yang lain mengatakan dibakar. Ya, sebagaimana ya ada riwayat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Beliau membolehkan ya pelaku homoseksual untuk dibakar. Walaupun hukum asal ya menghukum dengan membakar ini tidak diperbolehkan. Diperbolehkan hanya dalam beberapa keadaan saja. Ya. Misalkan dalam keadaan qisas. Maka Imam Syafi'i ya, dari mazhab Imam Syafi'i jelas beliau mengatakan kalau misalkan dibakar ya, maka qisasnya juga dengan dibakar. Ya. Kemudian melihat kemaslahatan apabila memang betul-betul ada maslahat ketika menghukumnya dengan dibakar, maka dilakukan. Itu pun dilakukan oleh pemimpin. Nah. Lalu bagaimana dengan wanita yang lesbi? Juga sama hukumnya. Lalu bagaimana apabila kita dapati pasangan kita melakukan hal tersebut? Maka ya, dianjurkan untuk difasakh, untuk ditalak. Ya. Karena dia telah melakukan pelanggaran yang sangat besar. Ya. Ini poin yang ke apa namanya? Yang pertama dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala melarang atau melaknat atau Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagi para pelaku homoseksual. Ya. Yang kedua, bagi lelaki yang mendatangi wanita melalui arah duburnya yang sudah kita jelaskan di hadis yang pertama. Nah. Kemudian hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dal'in wa inna a'waja min dila'in wa inna a'waja shay'in min ad-dila' a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasaratahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khaira. Muttafaqun alayhi wal lafdhu lil Bukhari wa li Muslim. Fa in istamta'ta biha فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. طيب حديث yang ketiga dari bab ya عشرات النساء. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau menuturkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Wastausu bin nisa'i khaira. Maka aku berwasiat kepada kalian dan terimalah wasiat itu ya, untuk berbuat baik kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dila. Karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah bagian yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Apabila engkau hendak meluruskan tulang tersebut yang dalam keadaan bengkok, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Namun apabila engkau meninggalkan
membiarkan dalam posisi, dalam keadaan bengkok, maka dia akan terus bengkok. Wastausu bin nisa, ya, maka aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafadznya milik Bukhari. Dan dari riwayat Muslim, fa in istanta'ta biha, maka jikalau engkau, ya, bersenang-senang dengannya, istamta'ta biha wa bi'awaj, maka engkau akan bersenang-senang dengannya namun dalam keadaan bengkok. Ini riwayat Muslim. Wa in dhahabta tuqimuha, namun apabila engkau hendak untuk meluruskannya, maka kasartaha, maka engkau akan mematahkannya. Wa kasruha tallaquha, dan mematahkannya adalah maksudnya mentalaknya. Ikhwatal iman azzaallahu wa iyyakum jami'an, dalam hadis yang mulia ini, ya, paling tidak ada dua poin yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan, ya, dengan bagaimana kita berinteraksi. Baik berinteraksi secara umum yang disebutkan dalam potongan hadis yang pertama, atau berinteraksi, ya, secara khusus kepada istri kita, ya. Dan dalam hadis ini ada istilah istausu, ya, kata-kata istausu ini kadang agak sulit untuk diterjemahkan, ya. Namun para ulama menjelaskan mana istausu, ya, iqbalul wasiyah minni, maksudnya adalah, ya, terimalah wasiat dariku. Artinya, ya, aku wasiatkan kepada kalian wahai para lelaki untuk berbuat baik kepada wanita. Khotani mana jazallahu ayyakum jami'an, ya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita dalam berinteraksi. Ya. Kita katakan tadi dalam dua keadaan, interaksi secara umum, ya, kepada seluruh manusia, ya. Dan interaksi secara khusus kepada keluarga kita. Kita ambil poin yang pertama, interaksi secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Ini adalah, ya, dari jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tapi maknanya dalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan tetangga kita, dengan orang yang ada sekitar kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikat keimanan seseorang tergantung pada sikapnya kepada tetangganya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Artinya ketika engkau tidak menyakiti tetangganya, berarti itu bukti daripada keimanan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Hadis yang sejenis dengan ini, yang senada dengan ini, sangat banyak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah dengan perkataan yang baik atau diam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan keimanan dia dengan sikap dia kepada tetangganya. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la yu'min." Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah?" Ya, "Qila man ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu." Yaitu siapa atau orang yang tidak merasa aman, atau tetangganya tidak merasa aman dari bawa'iqahu. Bawa'iqahu artinya adzahu. Ya. Dari menyakiti tetangganya.
dari ketajaman lidahnya atau ke apa namanya tingkah lakunya ya yang dapat menyakiti tetangganya. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan salah seorang wanita yang ya dia adalah wanita yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rajin salat, rajin saum, ya bukan hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah pun dikerjakan semuanya. Namun masalahnya ya satu, dia selalu menyakiti tetangganya, ya dia selalu membuat luka hati tetangganya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan huwa finnar. Oleh sebab itu tanda kebaikan akhlak seseorang adalah ketika dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun telah ya berfirman dalam surat Al-Ahzab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti ya, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan sementara ya, hal tersebut tidak dilakukan oleh orang beriman laki-laki dan perempuan, maka sungguh dia telah memikul kebohongan yang besar, kebohongan serta dosa yang sangat besar. Jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya melarang bagi kita untuk menyakiti sesama muslim. Ya, untuk menyakiti sesama muslim dan lebih terkhusus dalam hadis mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyakiti tetangga. Secara umum ya dilarang untuk menyakiti kaum muslimin dan lebih khusus tetangga ya artinya mendapatkan perhatian khusus tetangga, jangan sampai engkau sakiti. Oleh sebab itu dalam Islam ada tiga ya, tetangga itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama tetangga yang punya satu hak, yang kedua tetangga yang punya dua hak, yang ketiga tetangga yang punya tiga hak. Yang semuanya hak tersebut harus dipenuhi sesuai dengan hadis dan perintah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga yang memiliki tiga hak siapa? Yaitu tetangga apabila tetangga kita muslim plus kerabat kita. Maka dia mendapatkan tiga hak. Apa saja? Yang pertama hak ketetanggaan. Dia harus mendapatkan kebaikan karena dia sebagai tetangga. Hak kedua, hak kerabat. Dan kita ketahui kerabat itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada yang lainnya. Oleh sebab itu kalau kita ingin bersedekah, berinfak, ya, maka perhatikan keluarga kita dulu. Dan itu yang lebih afdol. Kalau ada keluarga kita yang lebih membutuhkan, maka kita berikan kepada keluarga kita sebelum kepada orang lain. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak yang ketiga adalah hak karena dia adalah seorang muslim. Ini hak atau tetangga yang memiliki tiga hak. Yang kedua, tetangga yang punya dua hak. Ya, yaitu apabila tetangga kita adalah seorang muslim saja dan dia bukan dari kerabat kita. Ya, bukan dari kerabat kita. Dia memiliki hak ketetanggaan dan hak sebagai seorang muslim. Karena kita ketahui muslim satu dengan muslim yang lainnya punya hak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ya, muslim yang satu dengan muslimnya ada hak. Al muslim lil muslim, gimana hadisnya Ustaz? Hakul muslim ala al muslim, afwan. Hakul muslim ala al muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 7. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya, hak antara sesama muslim. Kemudian yang ketiga, jenis tetangga yang ketiga adalah ya, apabila yang punya satu hak, apabila tetangga kita adalah tetangga kafir, tetangga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga masih punya hak, yaitu hak ketetanggaan. Oleh sebab itu, ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita siapapun dia. Mukmin kanat au kafir, mukmin kana au kafir. Baik tetangga kita orang beriman atau tetangga kita adalah orang kafir. Ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis-hadis yang tadi, ya, tidak beriman
tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, ya, siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, ya, baik tetangga itu muslim atau tetangga itu adalah tetangga kafir. Kemudian poin yang kedua yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini, bagaimana bersikap, ya, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang yang ada di dalam rumah kita, yaitu istri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita sekalian, para lelaki, untuk berbuat baik kepada mereka, untuk bersikap lembut kepada mereka, untuk memaafkan, ya, mudah memaafkan kesalahan mereka, ya, bersabar atas sikap-sikap mereka, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan, kenapa kita diperintahkan untuk seperti itu? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasan, ya, karena seakan tidak adil, kok kita saja yang disuruh seperti itu, wahai Rasulullah. Terus dia bagaimana dengan saya, ya, perempuan dengan laki-laki bagaimana? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasannya. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, ya, dan kita ketahui manusia yang pertama kali diciptakan satu, Nabi Adam alaihissalam, ya. Kemudian setelah itu beliau kesepian, kemudian minta ditemani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari Adam istrinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Ya. Masa itu, ya, Nabi Hawa atau ibunda kita diciptakan dari bagian tubuh Adam alaihi salam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wanita itu, ya, diciptakan dari tulang rusuk. Dan kita ketahui tulang rusuk itu bengkok. Ya. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang bagian atas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau memaksa tulang rusuk tersebut agar menjadi lurus, ya, maka engkau akan mematahkan tulang rusuk tersebut. Dan sebaliknya, apabila engkau, ya, membiarkan tulang rusuk tersebut dalam keadaan bengkok, maka dia akan terus bengkok. Wastausu bin nisa khairan. Maka aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Qotaliman azanallahu ayakum. Dari hadis yang mulia ini, ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, ya, hukum asal wanita itu bengkok. Ya, hukum asal wanita itu bengkok. Yang bengkoknya ini tidak diperbolehkan untuk memaksa ketika meluruskannya. Artinya ada hal-hal, ya, ada hal-hal yang, ya, yang tidak kita sukai dari sikap wanita. Apabila kita meluruskan sikap tersebut dengan cara paksa, maka kita akan mematahkan wanita tersebut. Ya. Dan apabila kita biarkan dia berbuat sesuatu yang tidak baik dari segi agama atau dari segi muru'ah, maka dia akan terus dalam keadaan bengkok. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita untuk bersabar ketika mendidik wanita dan tidak membiarkan wanita tidak terdidik. Tidak membiarkan wanita begitu saja. Tapi didiklah dia supaya tidak terus berada dalam fitrahnya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan dalam hadisnya, ya, tasaddaqna fa inni uritukunna min ahli akthar min ahli nar. Ya. Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah oleh kalian karena saya melihat kebanyakan penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Dan saya tidak melihat wanita ini, ya, naqisatu aqlin wa dinin. Wanita ini akalnya kurang dan agamanya kurang. Kemudian para wanita protes ketika itu. Kenapa bisa Rasulullah? Ya, kenapa bisa wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah persaksian, ya, wanita itu dua kali dari persaksian lelaki? Kemudian bukankah apabila wanita itu haid,
dia tidak mengerjakan ibadahnya? Maka yang pertama adalah kurangnya akal. Yang kedua adalah kurangnya agamanya. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, untuk mempergauli mereka dengan cara yang baik. Bahkan apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, ya, maka ketahuilah ada sisi lain yang masih kita senangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yafruk. Janganlah kalian marah yang dengan marah itu membuat kalian bercerai. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruk mu'minun mu'minatan. Yafruk ini artinya ya yubghid ghadban taman yahmilu ala firaqiha. Marah yang sangat sehingga menyebabkan dia cerai. Jangan sampai marah seperti itu. Ya, janganlah marah seorang mukmin kepada mukminah. Artinya janganlah seorang laki-laki, seorang suami marah kepada suami yang membuat dia harus bercerai. In kariha khuluqa, apabila dia membenci satu ya perangainya, ya, radiya minha akhar, maka dia akan mendapatkan perangai-perangai yang lain yang dia senangi. Oleh sebab itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis yang mulia ini untuk berbuat baik kepada mereka dan untuk senantiasa mendidik mereka di atas jalan yang benar. Khotaliman azanallahu wa iyakum jami'an, ya. Ini hadis yang ketiga, mungkin hadis yang terakhir ini yang dapat kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin apabila beliau telah tiba dari safarnya. Demikian wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Aufa yang telah memberikan kajian di kesempatan malam hari ini dalam pembahasan tentang bagaimana bermuamalah dengan wanita atau tepatnya dengan istri, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan faedah dari apa yang telah beliau sampaikan di kesempatan ini. Kita masih memiliki waktu, kami akan membuka sesi tanya jawab, dan kita terlebih dahulu mempersilakan kepada hadirin yang berada di masjid untuk bertanya. Ya, tafadhal. Bisa mungkin diantarkan mic-nya? Ada? Ya, bisa mendekat mungkin saja karena mic-nya tidak ada nampaknya. Fadal. Waalaikumsalam Yang kedua, Rasulullah menempatkan posisi rojulan dan imro'ah itu sama. Apakah yang dimaksud imro'atan yang kedua di sini adalah istri? Seperti yang dimaksud dalam hadis pertama. Karena rojulan juga ini tidak mungkin jadi istri. Laki-laki tidak mungkin jadi istri. Apakah yang perempuan yang di hadis kedua adalah istri? Dan kalau istri, apakah ini menunjukkan bahwa
menjima istri sama dosanya, menjima istri melalui arah belakang sama dosanya dengan bersama laki-laki dari arah belakang, karena berhubungan bahwa ke laki-laki dari arah belakang ini dosanya double, Ustaz. Yang pertama diharamkan karena memang homoseksual, yang kedua dari arah belakang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang dimaksud dengan hadis yang pertama, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mal'unun man ata imra'atan, ya, atau nasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mal'unun man ata imra'atan fi duburiha, terlaknat bagi siapa yang mendatangi imra'atan. Yang dimaksud imra'ah di sini adalah istrinya. Yang dimaksud di hadis yang kedua juga istrinya, lebih khusus istrinya saja diharamkan, lalu bagaimana dengan yang bukan istrinya? Maka pengharanya lebih dua kali lipat. Baik. Dan yang dimaksud dengan mendatangi adalah menjimainya melalui duburnya. Adapun mendatangi kemudian tujuannya bukan pada duburnya dari arah manapun, maka diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Wanita kalian, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka ya datangilah istri-istri kalian dari arah mana saja. Ya, dari arah mana saja. Namun bukan pada duburnya. Ini yang diharamkan. 6. Kemudian yang kedua, ini bukan laki-laki yang jadi istri, ya, bukan laki-laki yang jadi istri, tapi maksudnya adalah liwat tadi, ya, liwat. Karena liwat ini bisa sembarang, homo ini bisa sembarang, mau lewat mana saja terserah dia, biasanya seperti itu, ya, bukan hanya depan belakang, ya, dia lakukan seperti itu. Makanya, namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, rojulin atau ila rojulin atau rojulan, ya, sama baik mendatangi dari belakang atau dari arah mana saja. Selama itu dikatakan homoseksual maka haram, ya, maka juga akan mendapatkan ya ancaman dari Allah Subhanahu wa Taala. 6.